Terima kasih Dato' Pengerusi. Saya ingin rujuk kepada putiran 020500 Pejabat Menteri Luar Negeri, yang mana kita lihat peningkatan peruntukan sebanyak 2 juta lebih ringgit, dan putiran 020600 Pejabat Wilayah Menteri, kita juga lihat peningkatan sebanyak 3 juta lebih ringgit untuk di bawah Pejabat Wilayah Menteri. Tapi saya rasa kesal, saya lihat peruntukan untuk MAIDA di bawah putiran 050000, ia menunjukkan penurunan yang lebih kurang 15 juta ringgit. Dan matrik pula yang penurunannya di bawah putiran 070100, bagi matrik peruntukannya turun daripada 166 juta ringgit untuk tahun ini kepada 93 juta untuk tahun depan. Bagi saya, yang kedua-dua agensi ini adalah sangat penting bagi negara kita untuk menarik kemasukan pelaburan. MAIDA adalah lebih pada industrial investment, dan matrik adalah lebih daripada lebih menuju kepada perdagangan. Dan kita memang perlu tambahkan peruntukan untuk kedua-dua agensi ini supaya dalam waktu kemelesetan ekonomi ini, pegawai di kedua-dua agensi ini mempunyai dana yang cukup untuk memainkan peranan mereka, melancarkan projek mereka untuk menarik lebih pelaburan untuk masuk ke Malaysia. Jadi saya nak tanya, dengan pengurangan yang begitu banyak kepada matrik dan juga MAIDA, macam manakah yang kedua-dua agensi ini memainkan peranan mereka, dan apakah fokus bagi matrik dan juga MAIDA dengan penurunan peruntukan ini untuk memainkan peranan mereka? Tadi kita dah dengar Yang Berhormat Pintulu wah, cakap banyak, gasak banyak, tak cukup duit dan sebagainya. Dan kita tahu dia adalah perwakilan Malaysia, envoy Malaysia ke apa, East Asia, Asia Timur, kepada ke Korea, Taiwan dan juga Jepun. Jadi saya nak tahu, envoy seperti Pintulu ini, dia bertanggungjawab kepada siapa? Apakah peranannya? Adakah dia di bawah MITI, di bawah kementerian ini, ataupun dia laporkan kepada siapa? Atau kita tahu ini semua political appointee lah, tapi kalau dia cakap banyak, dan kita baca dalam surat khabar, dia seolah-olahnya memainkan peranan untuk menarik masuk pelaburan untuk Malaysia. Jadi kita nak tahu apa yang dia telah buat, dan adakah peruntukan di bawah ni pejabat MITI lah, MAIDA lah dan sebagainya masuk ke untuk perbelanjaan pejabat beliau ke East Asia, Asia Timur. Jadi saya rasa ada tibalah juga bagi kerajaan, bagi kita tahu apakah peranan envoy seperti ini, yang mana dulu tak ada jawatan ni, sekarang tiba-tiba muncul jawatan seperti ini. Tadi pengerusi, saya juga nak rujuk kepada putiran 080000 Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia ataupun SME Corp. Dan kita dah lihat yang tahun ni, yang peruntukan untuk tahun ni adalah 63.98 juta ringgit, tapi untuk tahun depan dia pun jatuh kepada 55.2 juta ringgit. Satu juga pengurangan lebih kurang 5 juta ringgit. Bagi saya, kita berada dalam satu keadaan yang mana ekonomi kita telah turun, kita lihat pelaburan tidak masuk dengan gapnya, dan pada waktu seperti sekarang ini adalah paling penting bagi kerajaan untuk membantu SME ataupun perusahaan kecil dan sederhana IKS kita ini, kerana kebanyakan IKS ini mereka tidak mempunyai modal yang banyak, dan tapi mereka gunakan orang tempatan, dan kerana mereka gunakan orang tempatan dan mereka ini semua berniaga tidak begitu, bukannya kaya raya, kita lebih perlu bantu memupuk pertumbuhan yang IKS yang ada di negara kita ini sebagai salah satu cara untuk membangunkan ekonomi kecil dan sederhana di Malaysia. Kita lihat di Taiwan, salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Taiwan adalah kerana IKS, dan kerajaan memang cuba sedaya upaya untuk membantu IKS, pertumbuhan IKS di Taiwan. Itu sebab Taiwan mencapai kecemerlangan ekonomi seperti hari ini. Tadi pengurusi, saya juga nak tanya ke pihak kementerian,
apakah strategi untuk pelaburan bagi Malaysia? Dan kita tahu di negara kita ini tidak mempunyai pekerja yang cukup, dan itu sebab kita terpaksa import pekerja asing. Dan dan kalau kita terus menarik masuk pelaburan yang labor intensive ataupun yang jenis pelaburan perindustrian yang mana kita rasa walaupun mereka tubuhkan kilang dekat sini, tetapi kita mungkin ia tidak begitu membantu orang tempatan. Adakah kita terus dengan dasar ini, ataupun yang saya tahu kementerian memang juga cuba menarik masuk lebih high tech, berlaboran jenis teknologi tinggi untuk masuk ke Malaysia. Tapi kita juga hadapi masalah ialah yang pelajar graduan universiti tempatan, universiti dan kolej tempatan ni, yang kepakaran mereka tidak dapat memenuhi standard yang syarikat-syarikat yang berteknologi tinggi itu. Dan kerana apa keperluan industri dan juga academic teaching di universiti dan kolej kita ini, dua-dua tidak match. Jadi saya nak tanya, apakah yang akan dilakukan oleh kementerian supaya kita boleh ada kita boleh juga mencari peluang pekerjaan untuk graduan universiti tempatan kita, supaya apa yang mereka belajar di universiti tempatan, kolej tempatan, mereka boleh dapat masuk pasaran yang industri yang berteknologi tinggi. Dan juga saya nak tanya juga, apa yang kita baca dalam surat khabar ialah yang tahun ini ada banyak kilang-kilang besar dari negara asing. Mereka tutup kilang dan pindah kilang mereka luar dari Malaysia. Apakah ini benar? Berapa kilang-kilang besar ini, syarikat besar ini pindah keluar ke Malaysia? Adakah kementerian menjalankan kajian terhadap syarikat-syarikat ini? Tanya bos-bos mereka, kenapakah mereka tak pilih, tak mahu berada di Malaysia lagi, memandangkan penurunan kejatuhan nilai mata wang ringgit ini. Sebenarnya mereka yang bagi pelabur asing, mereka akan rasa kalau mereka terus berada di Malaysia lebih untung bagi investment pelaburan mereka. Kenapa mereka nak pindah keluar? Dan juga kita menghadapi persaingan daripada Myanmar, Thailand, Vietnam dan sebagainya, yang mana negara-negara ini mempunyai pekerja yang lebih murah berbanding dengan Malaysia. Jadi sekarang kita menghadapi situasi macam ini, apakah strategi kita supaya kita boleh terus menarik pelaburan asing masuk ke Malaysia? Dan satu lagi saya nak tanya, selama ini MAIDA khususnya tiap-tiap penggal, tiap-tiap 3 bulan akan keluar statistik semua negeri berapa pelaburan masuk, tapi semua ini adalah pelaburan perindustrian. Jadi kalau kita tidak tekankan pelaburan perindustrian, tapi kita juga memandang pada services industry dan sebagainya, apakah kita ada satu data yang mana setiap penggal pihak kementerian boleh keluarkan data itu untuk bagi rakyat untuk tahu berapakah pelaburan dalam bentuk mungkin property, kewangan dan sebagainya masuk ke setiap negeri? Saya rasa sampai sekarang kita tak ada data macam ni. Kita hanya masih bergantung kepada pelaburan dari segi perindustrian. Yang tadi pengurusi, saya nak tanya AP ya. Ini adalah soalan daripada Muhammad Putih Bintang. Dia kata yang import melalui kereta melalui AP. Jadi sekarang kementerian kena ambil RM10,000 untuk setiap AP. Jadi kami nak tahu, selama ni sejak dasar ni dilaksanakan, berapakah kutipan AP, wang daripada AP ini dikutip oleh kementerian, dan kementerian gunakan wang ini untuk buat apa, di bawah jabatan mana? Dan juga akhir sekali saya nak tanya, tadi kita ada bangkit tentang isu kereta elektrik. Ini memang satu yang projek yang saya rasa agak menarik. Ini there's a trend global. Kerana kalau kita kata nak jimatkan elektrik, jimatkan engine untuk jimatkan minyak untuk alam sekitar. Jadi saya nak tahu
apakah insentif yang kita bagi pelabur yang melabur dalam kenderaan elektrik ini? Dan juga tadi saya baru dengar tentang charging station dan sebagainya oleh pihak menteri ya tadi. Saya nak tahu adakah kementerian yang MITI ini bekerjasama dengan kementerian Kota Merudu supaya dua-dua pihak ini mereka capai satu boleh kerjasama untuk menarik masuk lebih pelaburan dan memperkembangkan kenderaan bentuk kenderaan elektrik ini untuk menggantikan kenderaan menggunakan petrol. Sekian, terima kasih.